Hai hai semuanya. Saat naik perahu melintasi sungai, dua orang pria malah alami kejadian yang bikin kaget. Awalnya, dua pria itu tampak melintas menggunakan perahu kayu. Tapi saat di atas perahu, dua pria itu malah melihat sosok hitam yang berenang di tengah sungai. Bahkan dari kejauhan, mereka sempat mengira sosok hitam itu merupakan buaya. Namun ternyata, sosok hitam yang dikira buaya itu merupakan seekor babi besar. Sontak aja, seorang pria sampai lompat ke tengah sungai untuk menangkap babi jumbo itu. Rekaman kejadian ini lantas viral hingga bikin kaget banyak orang. Menurut dugaan, babi itu sengaja berenang di sungai agar sampai ke wilayah lain. Ini dia, babi sedang menyeberang. Selain kejadian itu, momen yang hampir sama juga sempat direkam oleh beberapa warga. Pasalnya saat lagi mancing, warga di perahu malah melihat seekor babi yang berenang di tengah laut. Melihat ada babi yang berenang, seorang warga tampak berusaha menangkap babi besar itu. Hanya dengan tangan kosong, warga berhasil menangkap babi itu saat berenang di lautan. Rekaman kejadian ini lantas viral di berbagai media sosial. Tutup dulu. Guys, ada babi guys, berenang guys. Oh, ini babi kah atau apa ini? Oh, dia mau lari guys. Kecil, weh. Ya, lapat kakinya guys. Tali. Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah lihat babi berenang semacam itu?